Sebuah rumah yang berada di Jalan Poros RT3 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau habis dilalap si jago merah pada Minggu 21 Agustus. Kasih Darurat dan Bencana lainnya PMK Malinau Giri Haryanto menjelaskan, berdasarkan informasi warga setempat, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 16.15 WITA. Api yang merambat dengan cepat membuat rumah yang ditinggali oleh warga bernama Lili tersebut menyisahkan puing-puing setelah habis dilalap si jago merah. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini, kerugian dari peristiwa kebakaran kali ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kami terima laporan kebakaran dari warga di rumah Ibu Lili di Batu Lidung sekitar jam 6.15. Respon time anggota 5 menit. Kami kerahkan armada 3 unit dari sektor utara, dari sektor kota, dari sektor barat. Penanganan kurang lebih sekitar 15 menit hingga api padam dan pendinginan. Demikian. Januriansa melaporkan.